lalu pemirsa BMITV, pemirsa Mbak Kita Mata Rizya, dan pemirsa Channel Indra, di mana saja berada, baik yang berada di Indonesia maupun mancanegara. Pada hari ini hari apa kamu ya? Sabtu malam Minggu tanggal 17 April tahun 2021 saya dan tim mancing tapi ini Mas Sarip. Sarip ini saya nyopir ini. Mas Topik. Mas Topik yang punya toko pancing apa Pak? Jawa Barat. Untuk toko pancing Jawa Barat di Krayang, Kecamatan Kerto pada hari ini. Tapi memberikan hadiah spesial kepada teman-teman mancing yaitu setek toga sing kenceng-kenceng ya. Setek dawa apa setek apa jenenge? Tegek. Setek tegek itu dua. Harganya cukup lah standar nasional yang saya beli dari pemancingan Jawara ini. Yang satu harganya sekitar 400.000, yang satu harganya sekitar 300.000 rupiah. Nanti saya berikan kepada siapapun pemancing yang mendapatkan ikan tombro yang berpita. Ini harga tiketnya berapa Mas? Harga tiketnya Mas? Rp30.000 per satu stik ini. Sangat murah ini pemirsanya, peminatnya atau pemancingnya ada sekitar 70 lebih, nanti saya akan konfirmasi dengan pemilik pancing jenenge Pak J. Nanti peraturan lomba nanti akan diumumkan oleh Pak J. Yang penting saya sudah kemarin sudah konfirmasi ke saya minta diberi hadiah minimal satu, kemudian saya kasih dua alat pancing yaitu tegek. Apa jenenge? Tegek. Setik tegek lah. Tegek. Yang dulu beri ini Mas Arif berapa? 400.000 ya Mas? Iya, sekitar segitu. Mudah-mudahan sangat membantu dan berharga bagi pemancing yang dapat nanti mendapatkan ikan yang sudah dikasih tanda ada pitanya. Ini biasa racikan saya merah, rasa stroberi sama rasa apa ya? Koko pandan ini. Mudah-mudahan dapat ikan walaupun tidak banyak. Ini pancing paling murah mungkin di daerah Nganjuk, rata-rata harganya 20.000 sampai 30.000. Murah meriah, tapi cuma ikannya satu. Jadi kalau setiap pemancing dapat ikan dua atau lebih, berarti luar biasa Pak. Ulo apa ngarani? Ulo sing kasar lho. Dipangani lho. Boten. Nyantol. Sing ngapi ya kuwi. Ulo kok ngono. Ulo nang ngisor nang sore. Welot. Ulo. Ulo lek. Wis meneng. Ulo 500.000. Jadi kulo ulo. Seru seru iki ya. Sama moro ni to lho. Bayaran ta. Ene. Entar iki lho Mas. Iki lho tengah iki lho. Iki. Endi? Iki lho. Serake sampean iki lho. Lho. Aleh. Gitu deh.
Semen goceng gitu ya. Yang terus idik padahal. Kurang rasa pancingnya mas. Kenapa ya? Kalau cekal lu ini kenapa? Tenang ke tenang? Asal, ini kalau saya bayar. Betul, ya Allah. Gatel jalan. Wah, oh, masih gitu. Pemirsa, ini berhubung mancingnya dapat ular. Ya, dapat bonus 100 ribu. Ya. Tolong ya. Ya, terima kasih. Yang ini dapat ikan apa ini? Tutup. Oh, kotolan. Tutup. Saya tak gulak no duitnya. Terima kasih. Terus iya kira. Goreng. Terus buat apa ini ya? Ulo apa pak? Ulo kadut. Halo pemirsa, ini dapat ikan kocolan, ikan kutuk. Udah ya, enggak, dapat jabut, semua ulo kadut. Dapat bonus 50 ribu. Terima kasih. Thank you. Semoga lancar mancingnya dan dapat ikan tumbro. Tatung saya ketemu. Terima kasih, Mbah Pri. Ya kalau mau tapi kalau enggak mau udah. Iki kanca-kanca sing ngewangi mancing nunggoni oleh bonus. Plus nyaur utang, ngono lho. Matur suwun, Mbah. Ben mancing neh. Elo pemirsa besok jalan-jalan malam Jumat. Ya ndi ya, Pak Dewi? Ngawi. Ngawi, ya makan di pinggir jalan. Mudah-mudahan barokah sekaligus untuk makan sahur. Bener lagi ya? Siap. Enggak aja besok malam Jumat jalan-jalan ke daerah Ngawi lewat alas apa jenenge iki? Alas Ruban. Eh? Alas apa? Alas Ruban. Caruban. Lewat alas ngono aku ora ngerti jenenge. Halo pemirsa, ini Mas Mat Denun. Ini dapat Tatung. Ketatung. Ya. Ikan sapu-sapu. Ya oleh apa gak iki? Asli. Asli. Nah, ya wes. Ini kamu dapatkan rumah. Kayaknya kalau malah dua kali lipat mau. Asli. Asli pemirsa ini betatung. Kayaknya tiga. Kawan. Pas kawan. Ini berarti ya pemirsa ini mengaku mancing tubro. Tapi dapat ikan apa jenenge iki? Sapu-sapu. Ini dapat bonus. Yang mancing dapat 50, yang mengantarkan 50 dibayar tunai. Ya. Yang mancing 50, yang ngantar 50. Nyuwun, kena dibuka sahur ya. Ya, bayaran cash ya. Nenya dia kan. Lalu pemirsa, memang di Lapak Kalimati itu lapak paling sulit di dunia. Memancing tombro oleh lele. Eh, kenapa wi? Lele pet. Tujuh. Malah berhadiah ini. Ini mancing lucu-lucuan. Dapat kepiting lokal. Padahal sudah saya siapkan steak 2 yang harganya cukup mahal. Berhubung enggak dapat ikan tombro yang ada pitanya, dapatnya cuyu, malah berhadiah ini ya. Hadiah tunai pemirsa, tunai ini dengan ikhlas hati mohon digunakan untuk makan sahur mas ya. Selamat kan. Atur nuwun. Sama jenenge kan sampean? Anur Hadi. Anur Hadi. Dari mana mas? Dari Bula. Dari Bula. Ngono asli lho, wis buka asli tok di sini wis. Itu mungkin bawa dari Cina. Patene. Ini kopi ini, lu bisa ini kopinya jadi ya apa ini? Gelas romba. Gelas apa ini? Gelas bersih ini. Yang penting rasanya bung. Iya. Sing dodol yang melok lemu, lebih ke lemon. Gelas satu, dua,
Kok sing ngereng sapa sing ngerengi? Kula, Mbak. 3 4 Ini kopine dorongan yang dibayari tunai ya, yuk ya. Matur nuwun, yuk. Ayo Pak Mugung, yuk. Ya, pengen tuku kopi. Pak saya ketemu. Ya, makasih. Sama-sama. Bayaran, bayaran. Lo pemirsa ini yang punya kolam pancing. Kolam pancing apa Jiki? Sumber rezeki. Sumber rezeki. Ini saya kasih kampung. Kawan bayarnya 3 atau 4 lho to. 120. Heeh, sak ngombene. Sak ngombene anggapan 150. Ya, oke, siap. Ki critane iki piye kok gak gondol iwak mtombro. Untuk mangan ya, Pak. Kayak itu, Pak. Bagus. Oke. Oh, itu bagus, we. Oh, itu bagus. Berarti umpannya bancos. Nah, we matur nuwun. Matur nuwun. Halo pemirsa, waktunya sudah semakin malam. Jadi teman-teman banyak yang pulang untuk persiapan juga ya. Dapat berapa, Mas? Dapat jong, Mbak. Dapat jong. Ya, jenengmu sapa? Alvin. Alaman saya. Jong, Mas Alvin. Sering mancing bersama saya. Ada hari ini jong. Mau di Kang? Mau, Mbak. Ini rumahnya Wao. Wao saya nanti. Wao Garden. Ini dari sini berapa kilo jarak? Mau, mau. Kita 5 kilo. Terus keluh kesah selama sampean mancing di sini tuh dulupun, Mas. Keluh kesah itu kadukan ini. Banyak ikan kecil. Ini banyak ikan kecil dan ikan rame-rame. Ramenya ikan beder, lawes, lila, pacar, ikan pembersih kaca, apa nih, pelut, sama ular, ular, cuyu, keting, apa keting? Mana? Lele, ada tabungnya tabung gantung. Terima kasih, selamat. Istirahat, kapan-kapan ketemu lagi. Thank you. Pak, nyerah, Pak. Nyerah. Halo, pemirsa, dapat apa? Kan apa jeneng ini? Sapu-sapu tetep berhadiah 50.000. Jenenge sapa, Kang? Cep. Hah? Cep. Cep, ya, Kang. Matur nuwun, Cep. Ndi cetake ya, mau? Ini apa iki? Ya. Dole le anakan iki lho. Oh, pader. Penting. Ah, Rp50.000, matur nuwun. Jam dapat ikan untuk terima kasih. Terima kasih ya. Katen joy. Ini kejadian langka di pemancingan kali ini. Ada peserta yang kejegur kolam pun bayaran. Di berani ku. Apa masang dekat-dekat kok. Iya, kaiki dhewe YouTube ya. Dhewe dhewe. Sebenarnya kan hadiahe kena yang sawer. Black. Apa black? Cemplung kolam. Cemplung. Critane piye kejegur kolam iki? Oh, masalah dhewe. Masang dekat-dekat. Ini buktinya kejegur kolam ini telas iki. Wah, iki ya, Pak. Ini berhadiah. Mohon diterima ya apa adanya, matur nuwun. Jenenge sapa, Kang, sampean? Suwarno. Dari mana, Mas? Mundo. Sering mancing di sini, sampean? Sering. Sering njong apa sering dapat? Ya alhamdulillah ya hari ini njong. Ya matur nuwun pun kejegur kolam, mudah-mudahan besok kejegur lagi. Jo, Pri. Ya wes sama-sama. Nanti terus.
Untuk pemirsa ini ada peserta dengan lapak nomor sekian dan sekian mendapatkan ikan tumbro yang sudah dipasang kita oleh Pak Ji itu loh. Ini bukti fisiknya. Ini ada pitanya merah, ini juara itu juara pertama Pak Ji ya. Ya. Itu bukaan nih Kang. Saya dulu beli stik dari ini dari Jawara ini. Harganya berapa kemarin? 400 ribu masih. Ini asli, gak main-main ya. Wes. Cita di Pak Ji Cita ya? Noma. Belum. Belum kena, Mbak. Ini RP kena ini. Ini bukti fisiknya masih baru. Nah. Panjangnya berapa kemarin? 3,6. Ini saya serahkan kepada bandeng Mas ya. Ini baru ndak main-main ini. Sudah saya kasih apa jenenge iki? Klem tegek. Klem. Iki apa jenenge? Klem. Klem tegek. Ini sampai bunga Mas ya. Samson. Ini adanya, ini buktinya ada ini dari Mas siapa? Arif. Mas Arif ya. Tegek Samson. Nah, yang satu ini. Ini sampean terima, saya mengucapkan terima kasih sudah dapat ikan berkita, saya kasih tambah bonus Mas. Ini bonusnya lagi Mas. Tambah bonus nih Mas. Ini 100 ribu rupiah harap diterima untuk makan sahur. Thank you. Salaman Mas. Jenenge sapa sampean? Totok. Kemain di Kang? Rajek. Sering mancing di sini sampean? Oke, terima kasih Mas ya. Halo pemirsa nih yang dapat apa itu ikan mas berpita. Tinggal satu. Pita ini apa sih kita ya? Pombro mas, bah, ya. Pombro. Oh, gak pita ini warnanya? Sama, pita merah. Merah ya. Merah. Masih satu stick. Masih satu stick. Belum. Oh iya, siap. Siap menanti. Satu stik masih menanti yang dapat ikan berpita. Halo pemirsa, waktu sudah menunjukkan pukul berapa ya? Setengah satu di hari, waktunya ikut pulang. Lumayan mas. Dapatnya berapa tadi itu? Dua. Saya dapat satu, terus Pak Topeng dapat satu. Saya Ma'arif ini ternyata jong. Padahal makanan legend. Masuk kok bawah. Di YouTube tuh makan apa sih pakan tombol legend. Viral. Yang paling viral di seluruh Indonesia lah ya. Tetapi ketika diterapkan di Kalimati, jong. Alhamdulillah saya dapat dua, semoga cuma dirawuh nah poro santri yang ada di rumah. Lalu pemirsa, demikian sekali ini kita sambung pada episode berikutnya. Mohon maaf bila mana Mbak Fri dan tim merupakan ada kebetulan ini mumpung bulan puasa ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.